Ini serius iki. Iki omongan serius iki jawab ngene iki lho. Serius. Ora serius iki. Iki jur karo bojo-bojomu sadil lho. Wah, ternyata. Oh, ternyata. Jadi gini, Mas. Ora jawabanmu kudu rampu, metra-metri lho iki. Iya, bener-bener gini. Jadi gini. Niat saya istri tiga itu karena saya enggak punya kerjaan, Mas. Dan enggak punya penghasilan. Jadi istri satu itu saya suruh jadi TKW di Arab Saudi. Yang satu itu di Malaysia. Nah, yang satu ini di US. Tapi dianya lagi UTW pulang. Habis nikah kemarin langsung kon golek duit. Yo, saya di rumah. Jadi nanti kalau ini yang US pulang terus berangkat ke US, yang Arab pulang. Nanti yang Arab yang ini yang dari Arab pulang ke Arab lagi, yang Malaysia pulang sih. Jadi satu tahun itu udah terjadwal. Oh iya. Selupane wis terjadwal. Bisa dibuktikan. Ini nganu. Wingi kae apa jenenge? Jimate ora dilangi to? Oh enggak. Itu malah pas waktu itu pakai jimat ya bang. Apa ya namanya, lupa aku namanya itu kan saya sebutkan di sini ya nanti pada tiru Mas. Jadi enggak saya sebutin rahasia lah itu jimatnya. Yang penting ya gue aja ngopi kasih hati jimat itu ya. Kuasinya ya ngopi kasih hati jimat itu hilang ngerti-ngerti. Iya betul. Dan saya kan pernah sadar bojo tuk lho, kok elek bojoku. Amin gak ngene ning ning anu Malaysia ning Arab US. Dan itu kan saya dapat ilham atau inspirasi dari situ kan sini. Saya enggak bisa adil nih Mas. Kalau saya punya uang terus saya bagi 1 juta ke istri pertama, 1 juta ke istri kedua, 500 ke istri ketiga, enggak adil. Nah, supaya adil mereka cari sendiri. Benar. Gitu. Adil nih Mas. Logikamu masuk. Astaga. Ini menjadinya, ini menjadi catatan penting bagi para laki-laki. Para laki dan jomblo. Catatan paling penting itu. Alibi nih kamu laki-laki karena aku pria yang bertanggung jawab. Iya benar. Emansipasi. Udu sidi-sidi mengatasnamakan tanggung jawab. Tanggung jawab. Berat bener ya. Nama tanggung jawab itu berat. Oke. Mau pulang sikit. Yang berikutnya kita akan buka-buka masalah jimat sing itu di next episode ya. Kita bongkar.